penggemar terbanyak. Jadi untuk itu kami datang ke Kota Medan untuk menyapa lebih dekat bersilaturahmi dengan para reseller dan pengguna. Kemudian juga pelaksanaan kali ini juga bertepatan dengan satu dekade Maira. Jadi persis pada hari ini 29 Desember 2020 tepat 10 tahun Maira berdiri. Kemudian pada prosesan kali ini kami menampilkan motif bercorak gorga. Kita tahu gorga adalah berasal dari tanah Batak. Gorga biasanya terlukis atau terukir di rumah adat Batak. Di gorga itu sendiri sebetulnya banyak hal positif yang bisa kita ambil, makna-makna yang secara turun-temurun diwariskan kepada generasi di masyarakat Batak. Di situ ada keindahan, kecantikan, ketegasan, ketangguhan. Jadi kami mengambil hal positif itu karena itu motif gorga itu sesuatu yang unik yang selama ini mungkin kurang terekspos. Kami coba mengangkat karena itu mungkin dalam bentuk terima kasih kami kepada pengguna yang ada di Sumatera Utara pada umumnya. Untuk tampilan khas daerah atau yang unik ini, sebetulnya ini sudah merupakan yang kesekian kali. Sebelumnya kita juga pernah mengangkat seperti motif Dayak dari Borneo nama lain dari Kalimantan. Kali ini kami mengangkat gorga. Mudah-mudahan kami juga dapat mempromosikan bahwa Danau Toba khususnya merupakan 5 objek wisata prioritas. Nah, mudah-mudahan meningkatkan kunjungan ke Sumatera Utara, meningkatkan ekonomi masyarakat Sumatera Utara.